Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini saya akan berbagi pengalaman, bukan ngasih tahu ya, bukan so pintar, cuma berbagi pengalaman aja. Ya, masalah kotoran hewan atau kohe yang bisa dipakai untuk pemupukan bisa tanaman apa aja. Yang kalau memang saya sendiri untuk anggur, apa untuk cabe, apa untuk apa segala macam. Saya akan kasih pengalaman bagaimana cara menghaluskan kohe kambing secara singkat alternatif, karena kalau misalkan nggak dihaluskan itu tumbuhan susah ini menyerapnya, lebih gampang tuh kalau misalkan kohenya lembut daripada masih buntal-buntal kayak pilus. Oke, kita langsung aja lihat kotoran hewannya. Ini adalah kotoran kambing yang saya maksud. Ada yang halus dan ada juga yang masih berupa cerindilan ini kayak begini. Lebih baiknya cerindilan ini kita haluskan dulu. Bagaimana sih caranya? Yuk saksikan aja. Gak usah kita peragain ya, cuma kita kasih tahu aja. Ya di sini kita ada kawat. Ini kan kawatnya kecil-kecil, beda sama kawat ayam ya. Ini kawatnya lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil, untuk cendilan seperti ini dia nggak akan masuknya, masih kesaring dia. Dia harus dihaluskan dulu. Lebih bagus ini hasil saringannya, mantap kan? Bagaimana ntar kalau misalkan jadi buat anggur, bus boy. Nah jadi gini. Nah bagaimana terus yang ini yang cerin-cerin ini untuk lebih gampangnya? Kita kalau ini udah ini, kita jemur dulu ke sinar matahari sampai kering. Nah ini kan kita jemur kan? Nah, kalau udah kering gimana? Nah kalau udah kering kita masukin ke jaring yang elastis ya. Nah ini saya udah siapin jaring. Ini jaring, jadi gini caranya. Bisa pakai paranet, bisa pakai apa aja. Benar lebih bagus kalau tuh pakai plastik yang biasa untuk nutupin ini loh, nutupin bibit padi itu loh, yang agak kuat loh. Seperti ini, masukin ke sini. Mau seberapa lah banyaknya, cuma ini buat sampel aja. Kita tutup. Nah udah begini, ini kita pukul-pukulin aja pakai bambu kek, pakai apa kek, pakai kayu kek, ntar dia juga halus sendiri. Nah, udah itu, udah kita itu, kita saring lagi deh, balik lagi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kohe masih bulat-bulat, disaring, jadinya begini, sugoi. Ini apa? Ini oke, kohe kambing disangrai, disaring. Guys, ini adalah kohe kambing cerindil wedus. Nah, tapi ini jangan dipakai di anggur karena masih bentuk cerindilan, susah diserap sama tanaman. Nah, kayak yang udah begini. Mantap. Sugoi.